Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nat History, channel random yang ngebahas apa aja yang ada di muka bumi. Kesempatan kali ini masih di Bali, tepatnya di daerah sekitaran Uluwatu. Kita mau coba sedikit review pantai yang ada di sini. Namanya itu Pantai Nyang-Nyang. Dekat banget sama Pura Uluwatu, mungkin sekitar 4 menit sampai 5 menitan aja. Jadi buat teman-teman yang mau lihat videonya kayak apa, cek langsung videonya sampai habis. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang kita lagi main ke Pantai Nyang-Nyang. Ini daerah Uluwatu. Pantainya bersih banget dan wisatawannya juga nggak terlalu ramai. Jadi buat kita main-main enak banget guys. Nah untuk kondisi Pantai Nyang-Nyang kurang lebih seperti ini guys. Jadi pasirnya putih bersih, nggak ada sampah sama sekali. Terus karena airnya masih surut, agak sedikit berkarang dan wisatawannya juga nggak terlalu banyak ya guys. Karena ini tempatnya agak terpencil. Yang terpenting itu free HTM, jadi nggak ada tiket masuknya. Nah ini anak-anak bisa langsung main di sini. Jadi cari apa itu? Ikan yang banyak. Wow, kita bisa cari-cari ikan di sini guys. Terus ombaknya juga dia tergolongnya nggak terlalu kenceng ya ombaknya, karena pecah sama karang sih kayaknya. Di bagian sebelah sana tuh udah pecah sama karang, jadi dia ombaknya agak slow gitu pas nyampe di tepian. Buat anak-anak main kayaknya seru sih, aman. Banyak juga sih yang main. Dan kalau kita lagi haus, pas tuh di sebelah sana ada kayak warung kecil gitu buat nikmatin makan atau minum. Terus karangnya juga nggak licin, sama lumutnya juga nggak terlalu licin juga, jadi buat anak-anak main aman sih. Tuh lihat pemandangannya sekelilingnya, bagus banget kan. Terus kita coba explore lagi, explore ada apa. Oh itu deh, hati-hati deh, itu deh, jangan, itu gurita. Iya, gurita yang kecil itu. Iya, cuma ada garisnya. Kenyang banget sih. Masuk itu gurita. Tuh. Gurita apa bintang laut sih? Gak tau dah, pokoknya sejenis itulah. Apa itu, cacing laut? Cacing laut. Ini cacing laut deh. Iya, cacing laut. Iya, yang kemarin mama suka yang lihat-lihat itu ya, yang kopi-kopi itu. Kemarin kopi-kopi. Oke, kurang. Coba deh lihat ke sebelah situ lagi yuk. Tuh, ada Pico juga. Apa? Apa guys, kira-kira guys namanya guys? Terus ada ini nih di sini. Ini yang tadi ada di situ nih, ini nih anak ini. Yang kecil ya tadi ya. Kira-kira itu namanya apa ya? Iya, cacing tuh kayak tuh.
Ini jadi satu. Iya. Itu ada kepalanya. Nah. Itu ada kepalanya. Anjing. Hati-hati, Dek. Jangan sampai keinjak ya, Dek. Itu hati-hati ya. Itu namanya apa sih? Laba-laba laut, Bu. Eh, laba-laba kelabang. Emak geli dah. Makanya jangan sampai keinjak. Tuh ada si Blacky juga ikutan berenang, guys. Jadi kurang lebih sih kayak gitu ya, pantai nyang-nyang. Jadi kita bisa main pasir juga, kita bisa main air juga, bisa nyari ikan-ikan kecil, tapi susah sih kayaknya kalau ikan-ikan, kurang lebih sih kayak gini. Nah ini untuk penampakan di tepiannya tuh kayak gini, ini tepian di pantai Nyang-Nyang. Dan ada juga yang main para layang tuh dari tebing atas tuh. Terus sepertinya kayak ada resto yang bentuk pesawat gitu ada di situ tuh. Ini saya zoom ya, ini pesawat nih guys. Ada main para layang juga di sana. Pokoknya lengkap banget deh di pantai Nyang-Nyang. Nanti kita coba mau keliling-keliling, tapi kurang lebih sih kayak gini nih, gambaran pantainya. Gratis ya guys. Oke, buat yang suka sama videonya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, kira-kira itu dulu teman-teman buat review saya di pantai Nyang-Nyang. Pokoknya buat teman-teman yang main ke daerah Uluwatu, main nih ke sini karena gratis, pantainya bagus, bersih, bisa main pasir, bisa nyari ikan, bisa main di karang. Pokoknya lengkap deh. Dan buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe di Kute. Jadi kamu belum konsisten. Apa itu konsisten? Di Bali aman. Oke guys, kita langsung masuk aja ke dalam pantai Kutenya. Gak perlu tiket-tiketan, gratis pokoknya. Oke guys, kita mau review nih guys, nih ada rujak buah pindang.